Wow. Merinding, men. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, so guys, buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, dan buat saudara-saudara serumpun aku, buat akak, pacik, macik, siapapun kalian mau tonton video ini, semoga kalian sehat dan baik-baik saja tentunya gitu ya. Nah, jadi kemarin aku iseng-iseng ngelihat dashboard YouTube aku, itu penonton YouTube aku kisaran dari umur 18 sampai umur 60 tahunan gitu. Ada juga sih umur 9, 10, 11 gitu ya. Tapi enggak banyak gitu, kebanyakan dari umur 18 sampai umur 60 tentunya, buat akak, pacik, macik gitu, semoga kalian sehat gitu. Ya. Nah, jadi dan buat teman-teman semuanya yang tidak sengaja video aku timbul di beranda YouTube teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Dan jangan lupa guys untuk mengklik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru saat upload video gitu ya. Nah, jadi di channel ini adalah pembersatuan bangsa Indonesia dan Malaysia gitu. Nah, jadi di video ini kita akan coba react nih dari salah satu video, dan ini permintaan dari kalian nih, yang mana ketepatan gitu ya, Indonesia dan Malaysia di ambang pintu ya, di ambang pintu memperingati hari sebuah kemerdekaan negara gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia itu tanggal per 17 ya, tanggal 17 Agustus. Kalau di negara Malaysia itu 31 Agustus gitu. Indonesia merdeka, Malaysia merdeka gitu ya. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Oke, jom langsung aja kita tonton video. 3, 2, 1, let's go. Nah, sampai merinding nih. Nah, jadi ini adalah sambutan satu Malaysia di hari kebangsaan Malaysia. Satu Malaysia ya. Harsat. Wow, rame loh ya. Yang megah dengan misi yang gagah, kita masih bersama. Satu bangsa, kita satu negara. Kita satu lama. Oh, satu bangsa, satu negara. Kita satu Malaysia. Oh, raminya ya Allah. Sehati dan membina masa hadapan menuju kejayaan. Wow. Oke, aku sampai merinding men, gila. No, aku sampai merinding. Ini rame banget men, serius. Itu di stadion mana ya? Di negara Malaysia kan? Tentunya di stadion nih, di stadion lapangan bola mungkin ya. Wow, rame banget men. Dan aku percaya sih, aku percaya pasti banyak dari kalian dan bahkan dari Indonesia juga ya, banyak kita yang merindukan suasana merayakan kemerdekaan gitu ya. Tentunya itu rame banget sih. Mungkin 2 tahun belakangan ini kita tidak bisa seperti tahun-tahun yang lalu gitu ya, karena sebuah ya penyakit yang melanda dunia ini gitu ya, coronavirus sih maksudnya gitu. Oke. Wow. Oh,
Wow, satu Malaysia, keren men, keren keren keren, ya Allah. Video apa lagi nih? Wow, ada lagu lagi nih, Nyalakan Tekad. Oke. Okay. Wow, merinding men. Serius dah, pertama tadi aku kira tadi video sudah habis ya, pas penyambutan satu Malaysia tadi, ternyata ada lagu lagi ya, Nyalakan Tekad. Pertama Nyalakan Tekad tadi itu pertama masuknya, serius men, itu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu rasanya ser gitu. Serius loh, darah aku tuh serasa gimana gitu ngeritainnya gitu ya. Coba deh kalian dengerin tuh pakai handspray ya, gimana rasanya gitu. Oke, jadi coba kita diam dulu untuk kita dengerin lagunya ya. Jom. Wow, gendangannya main, masya Allah. Kelihatan ya semangat patriotnya gitu loh. Oke, video sudah habis, masya Allah. Aku nggak ada maksud untuk yang lain ya. Aku nggak gimana ya. Di awal tadi aku nggak nyangka itu lagu yang kedua sih ya, lagu yang kedua ya. Itu nggak kebayang itu gendangannya ding 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 kedengaran ya. Gimana ya? Aura gendangnya itu kelihatan banget itu. Patriotiknya itu hidup banget gitu loh. Jadi gimana ya? Jiwa kita itu ketika mendengarkan lagu itu serasa hidup banget itu. Jadi semangat kita itu semangat patriotik 46 gitu loh. Pokoknya semangatnya membara dah kalau dengar lagu ini. Coba deh kalian dengerin pakai handsfree. Jadi so di sini aku tadi sebenarnya mau react ya dari Indonesia, lagu patriotik Indonesia dengan lagu patriotik dari negara Malaysia itu. Jadi sama-sama kita dengarkan gitu ya. Jadi bukan ada maksud untuk membanding-bandingkan melainkan gitu ya. Jadi satu sama lain itu bisa tahu gitu loh. Jadi kita dengarkan seksama, kita dengarkan lagu Indonesianya, kita dengarkan dari lagu Malaysianya gitu. Nah jadi kelihatan kan, jadi videonya bisa mempersatukan bangsa Indonesia dan Malaysia gitu. Karena memang mayoritasnya sih Indonesia dan Malaysia itu adalah bagaikan kakak beradik kandung gitu ya. Kita adalah saudara serumpun dan bahkan negara yang paling dekat Indonesia dan Malaysia gitu. Nah jadi ya Salan juga gak bisa komentar terlalu panjang tentang video ini, tentang lagu ini. Menurut Salan sudah best banget. Dan coba kalian dengerin deh pakai spray bagaimana rasa jiwa raga kalian. Dan satu hal lagi nih, kalian dan bahkan teman-teman yang menonton video ini bahkan mungkin merindukan suasana perkumpulan, suasana ya yang mana bergabung gitu ya, satu gitu ya, satu negara yang sama-sama menyambut sebuah kemerdekaan gitu. Wow. Oke, nah jadi saya salah ada di sini untuk mengundurkan diri lebih dan kurang salah minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. Saya Salan dan jangan lupa juga kita tetap satu iman, satu rukun, satu Nusantara, Indonesia dan Malaysia. Harmoniskan hubungan Indonesia dan Malaysia gitu ya. Kita lawan permusuhan dengan perpaduan, kita lawan keegoisan dengan sebuah tolong menolong Indonesia dan Malaysia. Oke, jadi saya Salan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.